Om Swastiastu, kembali lagi guys di channel saya DNWKRC. Oke, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membasmi kutu busuk atau kutu kasur guys. Oke, sebelum lanjut jangan lupa komen, like dan subscribe ya guys, biar channel ini bisa berkembang. Nah, ini dia guys kutu busuknya atau kutu kasurnya. Di sini terdapat sangat-sangat banyak kutu busuknya. Oke, pertama kita akan lihat kutu busuknya di mana tempat-tempat yang mereka sukai. Yang pertama kalian harus lakukan, kalian bisa cek keliling kasurnya. Di situ kalian akan melihat kutu busuknya guys, sangat-sangat banyak dan menjijikkan. Mereka akan bersembunyi di sela-sela kasur atau di pojok-pojok kasur kalian. Biar nggak lama-lama saya akan memberitahu bagaimana cara membasminya. Kalian cukup membeli obat nyamuk spray guys. Kalau di sini saya hanya memakai yang bermerek Hit, yang bermerek Pape atau Baygon kalian juga bisa gunakan untuk membasmi kutu kasurnya guys. Oke, langsung aja guys, kita semprot-semprot aja posisi-posisi dimana mereka ngumpul. Oke guys, saya akan langsung memberi contoh bagaimana cara menyemprot kutu busuk atau kutu kasurnya guys. Check it out. Ini dia guys obat nyamuk yang saya gunakan untuk membasmi kutu busuk atau kutu kasurnya guys. Hanya membutuhkan beberapa menit aja, kutu busuk atau kutu kasurnya akan mati langsung guys.
Nah, ini dia guys, hasil dari semprotan saya, kutu busuknya langsung mati guys. Kira-kira ada 100-an ini guys. Hanya dengan menggunakan obat nyamuk spray nih guys, saya yakin kutu busuk atau kusuk kasurnya nggak akan kembali lagi guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat ya.